Ya, halo guys, kembali lagi bersama aku Rizky Ferdian, dan di video kali ini aku mau gaming test menggunakan iPhone 13 mini. Jadi banyak orang yang nanyain gimana untuk main game menggunakan iPhone 13 mini, mengingat meskipun ini chipsetnya kencang tapi ukuran layarnya cukup kecil guys. Jadi apakah masih cocok dan nyaman untuk main game di iPhone 13 mini ini? Yang pertama yang akan aku tes di sini adalah game Mobile Legends, dan di video selanjutnya aku akan coba tes untuk game yang lain guys. Kalian bisa request di kolom komentar jika ada ingin game yang dimainkan untuk iPhone 13 mini ini. Oke, di sini pertama kali kita lihat dulu ya, untuk baterainya ada di 86% dan aku menggunakan jaringan WiFi, serta untuk kecerahan dan volumenya kira-kira seperti ini guys. Dan kita akan coba gimana performa iPhone 13 mini ini, meliputi tentang suhu dan juga pengurangan baterainya apabila dimainkan menggunakan game Mobile Legends. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk aja ke dalam gamenya. Oke, jadi ini kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends. Kita coba dulu untuk settingan ultra langsung ya guys. Kita pakai rata kanan, semuanya aktif seperti ini, dan untuk kontrol lain tinggal disesuaikan aja ya guys. Oke guys, sekarang aku mau coba pakai Karina yang ini ya, damage, karena aku males mau main Karina pakai tank. Coba kita pakai Karina damage ya guys. Aduh, tadi lupa ya untuk apa, mapnya nggak aku ganti yang baru. Jadi oke lah, nggak apa-apa, kita coba tes untuk performanya aja guys. Di sini masih aman ya sejauh ini ya, karena juga baru mulai, jadi harusnya nggak ada masalah. Oke, biarin aja itu. Aduh, kita belum level 4 ya guys, lama banget ya masih. Tinggal dikit mas kafnya, aduh. Di sini kita lihat untuk bagian lautnya, apa, airnya, sungainya, ini juga bagus ya, bergoyang, dan biasanya ada ikan. Dan kita lihat kalau masuk rumput juga seperti ini hasilnya guys. Eh, gua dapat nih mas kaf nih. Oh, hilang ya? Aduh, hilang guys. Ya, kira-kira seperti itu guys. Masih lancar untuk dimainkan. Di sini juga aku dapat pingnya itu 22. Kita push mid aja ya. Oke, kita end guys. Oke, mungkin seperti itu contoh bermain menggunakan iPhone 13 mini memainkan game Mobile Legends. Di sini waktu pertandingannya adalah 17 menit 38 detik, dan tadi baterainya itu ada di 86, sekarang ada di 79 guys. Itu artinya untuk game 17 menit dan menggunakan grafik high itu berkurang sebesar 7%. Dan sekarang kita akan cek untuk suhunya berapa.
Untuk suhunya sendiri ini masih dingin ya di bagian 8, 37 derajat. Coba kita cek di bagian depan. Ya, mirip-mirip 36 sampai 37 derajat. Jadi menurut aku bermain Mobile Legends menggunakan iPhone 13 mini ini masih bisa ya guys. Dan untuk kontrolnya juga aku masih enak karena aku juga biasanya main di 11 Pro yang sebenarnya ukurannya gak jauh beda dengan 13 mini. Dan kalau mau baterainya awet itu sebaiknya menggunakan settingan medium aja guys. Karena yang penting FPS-nya tinggi meskipun grafiknya biasa-biasa aja gitu. Nah mungkin cukup sekian video dari aku. Jika kalian suka silakan like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.